Ya, kita lanjut lagi proses pengerjaan speedboat mancing. Sekarang lagi pemasangan railing sama tenda ya, tiang tenda. Ini sudah naik, tinggal dipasang. Jadi railingnya ini ya. Yang minat bikin speedboat bisa langsung ke Talo, samping makam raja-raja Talo. Depan raja-raja Talo. Ketemu sama ini ownernya Pak Rahman. Jadi sekarang proses pemasangan railing. Jadi di bor turun, terus pasang baut. Ini railingnya dari stainless ya. Berapa tingginya nih Pak Rahman? Nggak sampai 30. Nggak sampai 50 di? Kemarin nggak suruh 50 be deng. Bos kah? Ya, jadi railingnya begini ya. Lagi proses pemasangan railing. Tenda sudah naik di posisinya. Tendanya bukan ini ya, ini tenda di sini. Lantainya sisa sedikit lagi dikerja. Karena hujan, nggak bisa ditempel. Jadi railingnya dipasang bautnya di dalam, pakai baut. Oke. Jadi tinggi tendanya ini dari lantai 180 cm. Terus ini tenda ya. Ini dudukan panel surya. Kita bisa lihat, jadi dobol ya. Dia nanti gunanya untuk dudukan panel surya.
Jadi tendanya sampai sini ya, batasnya. Panjang tenda ini dari belakang ke depan 4 meter. 4 meteran. Jadi wah. Jadi ini nanti sisa dipasang baut juga masuk sama kancing bawah. Oke, bisa dilihat ya, sudah ada penampakan. Jadi ini bodinya sudah di amplas, tinggal di diko. Jadi di sini juga nanti ada besi stainless buat pengikat tali. Nanti di sini dipasang pipa buat stand trolling kalau kapal jalan. Nah, ini tempat mesinnya. Lubangnya berguna buat pembuangan air. Kalian sudah rapi ya? Ini sisa dipasang engsel-engsel. Sudah mulus semuanya. Sisa di diko. Ya guys, jangan lupa ngopi. Jadi dashboardnya nanti ini, di sini ada kaca penahan angin. Ya, ini posisi kapten duduk. Bisa dilihat ya, sudah ada perubahan. Tendanya nanti dipasang kalau sudah mau turun. Setelah di diko, sisa pemasangan instalasi kabel mesin sama stirnya di sini. Tempat stir. Lantainya tinggal sedikit karena hujan nggak bisa dilem. Takutnya nggak lengket. Jadi tendanya pas posisinya. Kalau orang berdiri pas 180 dari lantai. Jadi lantainya begini ya, anti slip, jadi tidak licin. Kita bisa lihat ya lantainya. Sudah mantap. Sudah mantap.
Jadi begini ya penampakannya. Sudah nampak jadi speedboat ya. Tinggal sedikit lagi. Oke, cukup sampai sini dulu. Kita lihat perkembangannya besok. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.